Oke okay guys, welcome back to Vlog. Welcome back to Cucu. Pokoknya yang ada di sini lah, terserah kalian mau vlog kek, mau apa kek. Apapun pokoknya ini tayang. Mau apa pokoknya tayang aja. Setiap hari jam 5.45 ya di RCTI. Sama setiap hari jam 9 di ANTV. Betul. Oke, nonton apa? Putri Untuk Pangeran. Dan juga nonton anak. Udah kalian nontonnya Putri Untuk Pangeran, gak apa-apa ditonton sama ANTV itu jam 9. Jam berapa lo? Jam 6 sampai jam 8. Nah, jam 6 sampai jam 8 pas banget. Habis itu jam 6 sampai jam 8 habis itu langsung ke ANTV nonton JWP 2. Cakep. Cakep, ya kan? Jangan nontonnya RCTI mulu. Mengambil 50%. Oke, Bero. Ya, jadi gue pengen ngobrol-ngobrol aja dikit sama nanya-nanya lah. Oke. Karena kan kita juga udah lama gak ketemu. Ya, bisa dibilang update tentang kehidupan lah. Terakhir ketemu kita kalau gak salah sekitar 14.000 Masehi yang lalu. Kita tuh kenal udah lama guys, dari semenjak dinasti Feng. Dinasti Feng di Cina. Lo tau gak sih, China itu dulu ya, yang jaga pintu kerajaan itu bukan singa, bukan apa-apa. Tapi? Anjing koko. Anjing koko. Lo pernah tau gak yang anjing koko? Anjing koko. Koko. Yang mana sih anjing koko? Itu anjing Hachiko. Koko. Enggak, anjing. Dia anjing, tapi bentuknya kayak singa. Pernah tau gak? Iya, kayak gue pernah lihat. Itu kan singa emang. Bukan. Yang suka dipatung-patung di bukan. Depan. Bukan, itu anjing. Kata siapa? Itu anjing. Nih. Emang iya? Itu anjing. Anggaris. Ntar liat ya. Emang iya. Ini kalian sendiri aja yang nilai nih, anjing atau itu singa. Tapi ya udahlah, apapun itu paling enggak bukan temennya kayak Coco. Nih, lu kalau ngeliat pasti kayak ah serius Riz tuh. Ini mah ini anjing, anjing Coco namanya. Tapi kan gede Riz. Iya, ini gede dan ini anjing yang paling galak. Emang iya apa? Iya, dia cuma nurut sama satu ininya doang, sama satu majikannya doang. Yang lain galak. Yang lain galak banget. Serius. Oke, sebentar. Teks dulu, teks dulu. Tunggu ya. Oke guys, jadi sudah ganti baju. Balik. Kita balik lagi dengan baju yang sama. Beda dong. Berbeda dong. Dengan baju yang beda. Beda. Dengan perasaan yang beda. Tapi masih dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama sih. Masih maksudnya teman-teman. Sama orang yang sama. Nggak maksudnya. Gimana? Maksudnya sama orang yang sama. Nggak tahu orang yang beda. Skip. Atau yang habis makan bareng kemarin Valentine-an. Maaf, saya pikir ini adalah vlog ya, bukan infotainment ya. Kenapa jadi Julia? Jadi gimana? Tapi sama dia deket yang Valentine-an kemarin. Temenan. Oh, temenan. Yang itu gimana? Momen hari Sabtu Minggu. Der. Gimana, Der? Gue pengen nanya cepet aja sebenarnya. Oke. Cepet lah. Pilih ini atau itu gitu loh. Ini atau itu. Ini atau itu. Oke. Ini atau itu. Itu. Itu atau ini. Ini. Belum nanya. Stres gue. Langsung dari Alter Zero. Mending pedes atau asam? Pedes. Cepat kan dia? Di luar atau di dalam? Dalam lah. Kenapa? Dalam rumah. Takut kehujanan kalau di luar. Iya kalau dia benar iya, dingin, panas. Iya benar. Dingin atau panas? Dingin. Kenapa lebih suka dingin? Kenapa nggak panas? Karena kalau dingin bisa pelukan. Kok larinya ke sana ya? Dong, pelukan sama bantal sama bumbung. Buka sendiri apa dibukain? Bukain. Kan pintunya. Kalau masuk kan enak ya. Kalau gue sih gue bukain soalnya. Ya kalau mau cewek, gue bukain. Kalau jalan sendiri, gentleman. Tapi kalau jalan sendiri kan dibukain aja. Mending pukul atau dipukul? Dipukul. Kenapa? Biar langsung kita tuntut orang itu. Kita tuntut dapat duit. Iya sih. Cuan loh. Tapi hukum bro. Ya tapi bener. Gue setuju sama itu. Kita lebih mending dipukul daripada daripada kita nyakitin orang, lebih baik kita disakitin. Transfer pahala. Tapi bener. Karena aku lebih setuju kalau ya kita disakitin, ya bukan kita yang nyesel, orang yang nyakitin kita yang nyesel. Kesel. Der, ninggalin atau ditinggalin? Ditinggalin. Pernah ditinggalin? Pernah. Sama siapa? Sebut saja inisialnya. Hah. Siapa? Kenapa sih? Lagian jangan menyudutkan, gue tuh bisa. Lucu. Bener. Namanya siapa? Jelek kaya atau cakep miskin? Cakep miskin lah. Cakep miskin. Iya. Kenapa? Biar gue yang kaya, tapi cakep pasangan dia. Oh gitu. Yeah. Oh oke. Okay. Karena menurut lo kalau misal kalau udah jelek ntar anak-anak gue jadi apa? Ya nggak ada yang tahu kan bisa ngikutin lo. Gitu. Ini cakep lah men. Dengan yang cakep lah. Iya sih, yang nemenin lo tiap hari lo bangun tidur lo liat tuh muka.
buka ya kan. Kemudian kita lihat harus sesuai sama kriteria berarti. Iya, sesuai sama kriteria karena tapi kan lu pilihannya cuma dua tadi. Gua enggak bisa mengelaborasi. Iya, ya, cuma iya, antara dua itu doang. Sesuai. Ya, walaupun karena kan manusia itu enggak ada yang sempurna. Jadi ada kekurangan-kekurangan yang harus kita terima. Betul sekali. Benar kan? Sangat bijak Bapak ini. Bijak banget. Bijak dan bejat kan seperti Adi Sky bilang dia sangat lemas dan fucek. Lo percaya Adi Sky? Lo kan tahu Adi Sky gimana? Aduh ya Allah. Dikasih atau minta? Dikasih atau minta? Eh dikasih lah. Dikasih lah. Nggak minta-minta. Oke. Tapi lo pernah minta? Minta seseorang untuk jadi pasangan hidup lo. Oh iya pernah. Pernah minta. Pernah pasti. Pernah pasti. Pasti. Tapi seringan dulu pas pacaran nih, seringan lo minta atau dikasih? Minta. Soalnya kan maksudnya dia lebih jelas maunya apa. Karena kan gue orangnya kan juga spesifik. Lo Virgo ya? Virgo gue. Gue kan perfeksionis kalau Virgo. Jadi gue pinginnya tuh detail gitu. Gue mau jadi ini gitu. Iya Virgo. Iya. Emang lo pernah sama Virgo? Pernah. Siapa? Mantan lo itu? Mantan. Yang terakhir? Yang gue cerita itu? Iya yang sempat dulu gue cerita. Bukan. Gak harus kan, yang setelahnya ada, lupa gue, sumpah lupa gue. Siapa? Yang anak sinemar juga dulu. Iya. Itu kan sempat pacaran dulu mantan gue. Ya tapi ya udah, masa lalu kan masa lalu. Masa depan yang penting. Yang sekarang masa depan. Masa depan lu siapa sekarang? Nah itu dia kan. Ada tadi yang H kan? Ya gue tahu H. Siapa? Ada tau pemain pupa namanya H. Hari ini. Hari ini? Ya bu. Hari apa? Atau hari ini? Dia mulai kesel. Dia mulai kesel. Apa sih? Dia mulai kesel. H, ada tau pemain pupa? Siapa? Hana. Oh iya benar. Hana apa? Hana Hanon. Iya Hana Henan. Kenapa sih punya nama tuh pada ribet gitu? Hana Bule. Iya benar juga sih. Tapi nama gue juga lumayan ribet sih. Ribet. Udah kita ada di mana-mana lagi. Setiap ada hotel pasti ada nama lu. Iya. Haris Hotel. Jadi kalian kalau mau ke Hotel Haris sebutin aja nama gue 3 kali diusir. Der. Ada lagi nih. Lo lebih mending pilih sahabat atau pacar? Ini adalah sebenarnya salah satu pertanyaan yang simpel tapi berat untuk dijawab. Sahabat lah. Kenapa sahabat? Kenapa nggak pacar? Iya. Sahabat nggak bisa nikah sama lo. Iya, tapi. Tapi nggak ada yang tahu kalau sahabat jadi cinta nih. Nggak tahu ya. Soalnya kalau pacar kan bisa aja lo putus, wis udah nggak ada hubungan lagi. Cuman kalau sahabat tuh susah nyari sahabat yang benar-benar sahabat tulus tuh susah. Kecuali udah istri ya. Kalau istri gue milih istri lah jauh. Kalau istri atau sahabat lo pasti istri lah. Istri. Tapi kalau pacar masih sahabat lah. Okay. Karena gue pernah bucin. Lo pernah bucin? Pernah. Pernah banget sih. Pernah banget. Oh. Oh ya ampun. Kan siapa lagi nih? Gimana aman? Aman. Aman nih. Aman. Aman Valentine kemarin aman. Aman. Betul. Cintai atau dicintai? Berat sih. Gue kepengen dicintai deh. Karena selama ini 2 tahun terakhir gue udah mencintai. Tapi gak ada yang mencintai gue. Masa sih 2 tahun terakhir lo mencintai siapa? Banyak orang. Banyak nih. Oh, dia nunjuk. Nunjuk lo. Nunjuk siapa? Jadi gue sekali pingin dicintai. Tapi bukannya kita lebih. Kalau lo dicintai, lo gak dapet perasaan itu lo sebenernya. Perasaan lo? Lo gak dapet perasaan di dalam diri lo. Gimana rasa benar-benar sayang sama orang. Ya gak sih? Gue udah pernah sayang banget sama orang. Tapi bukankah setiap manusia merindukan hal itu? Lo emang gak rindu sama rasa yang pas lo sayang banget sama orang? Oh, pangeran, acting. Kalau judulnya enggak, wah pocong terbang. Wah, ini lama. Ayo gali kuburan nih. Jewek. Oh, lintar. Lintar. Tapi dari iya, enggak deh. Lu mau ngatain orang enggak jadi. Ini apa? Dicintai ya, dicintai. Febia Teranti. Febia Teranti. Itu pertanyaan terakhir nih. Enggak, masih ada lagi. Apa dulu nih? Febia Teranti. Ya apa dulu nih? Febia. Ya apapun itu. Apapun itu. Febia Teranti.
Ya, Feby dan Ranti lah dua-duanya. Gak bisa milih gue. Kalau ini harus dipilih ya gak sih? Gue gak bisa gimana dua-duanya. Oh lo mau dua-duanya? Bukan. Oh tamak juga ya? Mau dua-duanya? Bukan, yang ada dua-duanya kan yang satu sahabat gue, yang satu juga partner kerja gue gitu. Jadi tadi ya, kan lo bilang milih pacar daripada sahabat. Berarti lo lebih milih Feby? Nah ini kan sahabat sama partner, partner kerja. Kerja. Oh gitu ya. Oh, iya. Beda kan pilihannya. Tapi pangeran sama Putri. Putri pacaran? Enggak, sekarang udah jauh. Oh sekarang udah jauh? Jauh sih teh. Oh kalau misalnya udah jauh berarti terpaksa ini milih sahabat ya. Sama gue pengen tahu satu hal. Apa yang lo paling takutin dalam hidup? Ikan hiu. Gue takut sama ikan hiu, gue takut sama ular, sama binatang apapun yang kakinya lebih dari 4 gue takut, men. Yang kakinya lebih dari 4? Apapun, kaki seribu, laba-laba, pokoknya apapun serangga-serangga yang lebih dari 4. Lebih yang ke situ ya? Kaki gue takut, lebih ke jijik dan takut gue. Oh oke, okay. Tapi kalau misalnya kecoak? Enggak, lo gak ada kecoak, coba gue. Gue gak mau. Cuma gue udah ngomong ya, gue pukul gak bakal pukul, gak ambil ada kecoa. Gue pukul, sumpah. Cuma gue jijik, kalau gak ada. Ada gak, Tapi takut gak sih? Enggak, gue, sumpah gue pukul. Sini kacamata, lu naik. Gak ada. Gue paling jijik sama orang gitu. Kenapa sih? Gak tau, gue gak suka. Kenapa? Gak tau, gak suka aja. Jijik, kenapa ya? Lo mau ngeluarin apa lagi? Gak ada. Gue akan ngeluarin. Udah bener sih? Udah cukup lah. Iya, lo 10 menit kan? Iya, 10 menit. Ayo deh, kasih gue yang gong. Kenapa robek? Iya nih, kurang pak. Tadi pak, sampai sana. Gede kan? Robeknya di atas sini. Gue baru sadar di sini robek nih. Nih, ini buat kantong kan? Iya, ini kantong nih kayak koin bisa keluar gitu. Ini satu pertanyaan terakhir. Kapan mau jadi namanya? Gue berencana. Nih gue jujur nih, gue serius nih. Ini khusus di vlog lo doang. Beneran. Jadi lo juga kasih tau honor lo ke gue kan. Okay. Jadi honornya Haris tuh ternyata. Gue kasih tau tuh. Ya kan ini konten gue edit. Oh iya. Oke, gue ini serius ya. Ini buat konten lo. Tapi serius. Serius. Lo nanya kapan gue akan nembak cewek kan? Rencana gue kapan? Anya. Oh. Geraldi. Spesifik. Spesifik nih. Anya Geraldi. Tangga, tadi kan gue ngeliat tuh ada yang. Gitu. Ya. Gue akan nembak setelah yang satu ini. Ayo lalu.